وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الفضيلة الإمام pengusi surah wal-islah barisan jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, datuk-datuk, datin-datin, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Saya mulakan perbincangan ini dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bulan Ramadan. Sabda Rasulullah sallallahu dalam hadis yang masyhur, "Iza jaa Ramadan futtihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun naar wa sufidatish shayatin." Bila datang dan menjelmanya bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan juga ditambak, diikat, dirantai syaitan-syaitan. Hadis ini, tuan-tuan, difahami oleh para ulama dengan dua tafsiran. Tafsiran yang pertama secara zahirun nusus, di mana kefahamannya adalah jelas, iaitu pada bulan Ramadan kalau kita tengok akan adanya yang dikatakan sebagai pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Yang ini orang akan faham zahir. Dan di sini juga maknanya syurga dan neraka itu sudah ada. Cuma masalah masuk tak masuk, memang tak masuk lagi kecuali selepas daripada mati, selepas daripada dibicarakan, selepas daripada itu cerita panjang bab beriman dengan hari kiamat. Keduanya, fahaman yang juga ditafsirkan oleh ulama dengan makna bahawa pada bulan Ramadan ini ke arah kebaikan dan nak melaksanakannya itu amat banyak dan mudah. Tuan-tuan tengok diri kita sendiri, saya tengok diri saya, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan. Kalau hak lelaki cukup mudah semayang Jumaat, selepas daripada semayang Jumaat tak gaduh nak balik awal, slow je. Kalau hari lain jangan, kalau bulan lain selain daripada bulan Ramadan tu lain, tapi bulan hari Jumaat ni lain. Kita tengok pula kita punya graf kedatangan kita ke masjid bulan lain dengan bulan Ramadan lagi banyak. Ada je asbabnya. Bukan kita, keluarga kita pun sama. Kita tengok pada bulan Ramadan apa yang berlaku. Kita bangun biasanya sebelum subuh. Bulan lain tak semestinya macam tu. Dan ada kesempatan untuk kita solat walaupun dua rakaat, cuma solat malam. Kita tengok pada bulan Ramadan orang infak banyak. Tuan-tuan tengok, tak payah kat lain, di wilayah persekutuan. Saya rapat dengan nazir pengerusi masjid ataupun jawatan kuasa masjid, dan saya selalu pergi ke masjid malam-malam ataupun hari Jumaat. Soalan yang saya tanya pada mereka, berapa masjid ni punya pungutan? Sebut. Tapi bila datangnya Ramadan, dia naik lagi. Kalau katakan bulan lain 5,000, bulan Ramadan boleh jadi 7,000. Artinya orang nak berinfak dan bersedekah pada bulan Ramadan tu lebih banyak. Tuan-tuan tengok orang buka puasa di masjid di surau. Bulan lain setengah-setengah masjid surau ada, tapi 3 orang, 10 orang, 5 orang. Tapi bulan Ramadan tak pelik. Dekat dengan kita Masjid Sultan Mizan sahaja, Tuanku Mizan, Masjid Putra, berapa ribu orang buka puasa. Tak cakap nak kira banyak. Sudah barang tentu ini memberi satu makna dan signal. Bulan Ramadan ni adalah bulan di mana orang nak buat baik amal. Jadi kita kena ambil peluang macam tu. Kerana itu Nabi bersabda, bila datangnya Ramadan, Nabi kata apa? Ya baghiyal khairi abshir, wa ya baghiyash sharri aqsir,
Wahai orang yang nak buat baik, maka bergembiralah sebab offer tawaran tu banyak. Dan orang yang nak buat jahat cukup berhenti. Artinya pada bulan Ramadan kita boleh buat sebanyak mungkin kebaikan dan kebajikan, dan pada bulan lain kita tak mampu nak buat kebaikan dan kebajikan sebagaimana pada bulan Ramadan. Dan orang suka buat baik. Antara ketua kebaikan pada bulan Ramadan namanya puasa. Sebab itu kalau sebut bulan Ramadan, orang tak ingat makan, orang akan ingat lapar, puasa, di samping terawih dan ibadat-ibadat yang lain. Ini dia. Dan orang yang nak buat kejahatan pada bulan Ramadan, dia lemah semangat sikit. Walaupun ada, dia akan banyak fikir. Dia kata, ni aku puasa, kalau aku tak puasa aku rumput pada engkau. Jadi maknanya ada batasan-batasan kita jaga bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan ni lah orang Arab menyebut sebagai madrasah. Bulan Ramadan ni seolah-olah kita masuk satu kem. Kem latihan tamrin secara realiti. Dia bukan sekadar kita pergi dengar maklumat-maklumat, tak, tapi praktikal. Lapor, buka puasa, semayang terawih, buat ibadah, sedekah, pergi masjid. Ini diperkirakan lagi. Kalau kita tengok skala besar, skala besar lagi. Bulan Ramadan ni tuan-tuan, orang nak pergi ke masjid, ke surah bala, bahkan orang nak pergi ke Mekah, wisa macam nak api. Ramainya orang pergi ke Mekah. Tuan-tuan tahu kalau 10 hari pergi ke Mekah bulan Ramadan, itu waktu puncak. Saya baru cakap dengan sahabat-sahabat, ada tempat tu kalau kita semayang tu, tikak satu, tikak bawah, tikak dua, tikak tiga, tikak empat, tikak lima, penuh pun. Dan kalau sampai kepada 27 Ramadan tu, malam tu, boleh jadi 5 atau 6 juta manusia berkumpul di kota suci Makkatul Mukarramah di Masjidil Haram nak semayang. Ramai. Wakil Malaysia saja pun berapa puluh ribu datang. Kenapa? Kerana mereka faham bulan Ramadan ni bulan kita nak buat kebaikan. Sebab itu saya katakan, perkara pertama pada bulan Ramadan, kita mesti agendakan dalam hidup kita pada bulan Ramadan, iaitu kita kena faham tentang fiqh Ramadan. Antara fiqh Ramadan yang kita kena faham, bab puasa bagaimana sebenarnya. Kalau orang tu aimur dalam mata, dia nak titik, dia nak cabut gigi, dia nak dialisis, dia nak letak minyak gamak, dia nak letak minyak cat kapur, dia nak buat apa ni, kita kata derma darah, boleh tak pada bulan Ramadan? Jadi kita cuba makrifahkan hukum seupaya mungkin. Sebagai contoh dalam buku Ramadan ni, saya sebut banyak sangat hukum-hukum ni. Yang kedua, kita perlu memahami berkenaan dengan Ramadan ni. Kalau kita bincang bab puasa, saya nak ambil sudut yang paling ringan sekali, yang paling mudah, iaitu kita kena faham apa hikmah tu siam atau hikmah puasa. Syekh pengarang kita Al-Fiqhul Manhaji telah sebut banyak hikmah puasa. Antara hikmah puasa yang perlu kita faham pada bulan Ramadan, salah satunya ialah melahirkan perasaan kebersamaan dalam kesusahan. Sebab penduduk di muka bumi ini tak seimbang. Yang kaya alhamdulillah, yang sederhana kaya alhamdulillah. Bayangkan yang miskin, yang uzur, yang fakir macam mana. Oleh kerana itu para ulama, seorang sufi ditanya, kenapa Allah taklifkan kepada kita puasa? Dia jawab sepatah,
Dia kata liyuji al-ghanai. Puasa ni salah satulah tujuannya untuk melapangkan orang kaya. Apa makna? Maknanya tuan-tuan, orang kaya tidak ada dalam kamusnya hidup lapar. Saya tak kaya pun, tuan-tuan tak berapa kaya pun, makan cukup. Mak, lepas ni ada makan tak? Ada, tengok tu. Saya selalu fikir, kalaulah aku bukan mufti lah, aku kerja biasa, nombor satu sekali aku akan baik dengan Tok-Tok Imam. Mesti ada makan, insyaAllah. Buta nak makan. Jadi nak ceritanya, kita tak pernah rasa lapar. Tapi bagaimana orang lapar? Syria, ada budak mata tu hijau, boleh survive hidup dia dengan sedikit rumpu. Kat kita apa makna rumpu? Lembu, kambing yang makan. Tak ada makanan. Di Madaya, sama juga di Iraq, di Fallujah, tak ada makanan. Dalam keadaan macam itu kita tengok lapar ni tuan-tuan susah. Jadi bila orang kaya juga rasa lapar, sebab itu kita tengok indeks kebaikan orang kaya berkenaan dengan derma, beri sumbangan pada bulan Ramadan meningkat. Kalau ada orang kempen, jom kita pakat derma lah ke masjid untuk jamuan buka puasa, dia tanya berapa, tak cukup. Orang kata satu orang RM10, ha, dia kata tak apalah, saya ambil 10 orang. Dia boleh bayar. Kenapa? Sebab dia tahu lapar ni. Tuan-tuan, lapar ni jangan main. Hidup tak stabil kalau lapar. Orang lapar ni, orang yang tak ada makanan ni bahaya. Tindakan-tindakan dia ni memang teruk. Banyak jenayah-jenayah berlaku kerana kita lapar, kerana kita tak ada makan. Sebab itu dalam Islam, bila datangnya Ramadan, Nabi buat satu pahala khas. Maksud buat di sini maksudnya, Nabi kempen, Nabi suruh, Nabi kata, "Man fattara sa'iman falahu ajruhu min ghairi an yanqusa ajru sa'ibi syai'a." Siapa yang derma, siapa dia yang beri makan kepada orang buka puasa, baginya pahala orang tersebut dengan pahala orang tersebut tak kurang sedikit pun. Situasi win to win, sama-sama menang. Jadi untuk tuan-tuan, bulan Ramadan al-Mubarak, bila mana kita boleh buat macam ini, kita akan dapat berkeuntungan yang banyak. Jadi sebab itu lapar menginsafkan kita. Datang Ramadan kita kenal, dan bulan Ramadan nak ajar kepada kita bahawa nikmat makan dan minum merupakan nikmat utama. Selepas ditahan 14, 15 atau 16 jam daripada makan, dalam keadaan terbiasa kita 4 jam sekali makan, tiba-tiba hok ni 16 jam baru makan. Kalau lapar pula berada dalam puncak kelaparan. Sementara orang itu ada juga unsur gastrik sikit. Capa pula malam tu dia tak bersahur sangat, air pula minum sikit. Allah, tuan-tuan bayangkan macam itu. Orang yang lapar, orang yang dahaga, tiba-tiba bila sudah bunyi azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia dapat hirup air, itu rasa nikmat, puas. Puas. Kalau saya tanya orang tua-tua, orang umur tua sikit, 60-50 tahun ke atas, siapa dalam hidup dia, sejak daripada umur dia anak balik ataupun kecil sampai tua dia puasa, bila buka puasa dia minum air suku gelas je, lepas tu tak minum-minum? Tak ada. Yang adanya satu jam, dua jam, empat gelas besar. Biasa macam tu. Ini normal.
air penting. Tuan-tuan bayangkan bila mana kita doa ketika kita berbuka puasa. Selepas kita minum air seteguk basah tekak, kita kata Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabal dhama wa btallatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Ya Allah, bagimu aku berpuasa, denganmu aku beriman, atas rizkimu aku berbuka. Telah hilanglah dahaga, telah basahlah anakku. Telah hilanglah dahaga, telah basahlah anakku. Kenapa? Kerana air ini penting sangat dalam kehidupan kita. Seorang Tok Wali, nama dia Bahlul. Bahlul ni kalau kita tengok dalam Kamus Dewan, berat mana. Tapi rupa-rupanya, saya belajar di Syam, Syria, ada seorang Tok Wali zaman dulu, zaman Khalifah dulu, namanya Bahlul. Dah ada kubur, saya kisah apa? Waliullah Bahlul. Tapi kat kita janganlah beri nama-nama anak Bahlul, nanti mana lain. Sifat Bahlul ni, rahimahullah ni, orangnya jenis betul bendu. Betul bendu, bendu tu betul, ni isteri perempuan. Satu hari dia berjalan, Khalifah tengok dia. Khalifah pun senyum, Khalifah kenal Bahlul. Khalifah pun panggil, hey Bahlul, mari sekejap. Bahlul pun datang. Khalifah saja nak bergurau dengan Bahlul, tapi bergurau orang zaman dulu penuh dengan makna. Dia kata, Bahlul, hari ini boleh beri nasihat kepada better sekali, boleh tak? Bahlul kata, boleh. Tuanku nak dengar nasihat awak panjang ke awak pendek? Ah, dia betul. Tuanku pun suka. Tuanku kata ginilah, ambil pendek-pendek dia, malu. Pendek. Dia pun kata, baik tuanku. Bayangkan tuanku pergi ke satu padang pasir. Sampai di satu pohon kayu, tuanku berehat. Kiri, kanan, belakang, depan, pasir, sepasir-pasir yang jauh. Tiba-tiba ketika itu, tuanku tak ada air keputusan. Habis atau tak cukup dah. Sedangkan masa tu panas begitu terik. Tuanku berada dalam suasana amat-amat dahaga. Nak berjalan tak akan mampu. Kiri, kanan, belakang, depan tak mungkin. Ada kata mungkin dia akan jadi orang panggil hidrasi. Habis tak mampu, rebah mati gitu je. Tuanku, dalam keadaan kesukaran hidup macam ni, tiba-tiba datang seorang lelaki bawa sebalang air dan berkata, air-air. Dia nak jual kepada tuanku harganya sebanyak separuh kerajaan tuanku. Tuanku nak beli tak? Tuanku yang bijak sana ni kata, nak. Kenapa? Kerana kalau tak beli, mati dia. Selepas pembelian tersebut, tuanku minum air sepuah-puahnya. Lepas segelah-segelah, lepas segelah-segelah, semalam sol. Dahaga ni sampai kepada satu tahap, tuanku minum, tuanku telah nak buang air kecil. Bila nak buang air kecil ni, tuanku, Khalifah ni, tuanku tak nak buang, kata dia. Amiran ini tak dapat nak buang.
sebab sakit batu karang. Siapa dia yang pernah kena sakit batu karang tahulah. Tuan-tuan tanya lah orang yang kena. Saya tak pernah kena lagi, tapi minta janganlah kena. Oh, sakitnya. Tuanku nak buang air kecil, tuanku tak dapat nak buang. Amirah Mini tak dapat nak buang. Dalam keadaan sakit macam itu, datang seorang bagi tahu dia jual ubat, ubat batu karang. Rasa-rasa Amirah Mini nak beli dah ubat tersebut dengan nilai separuh kerajaan. Dia tenang. Lalu kata dia, itulah tuanku, sekadar nak masukkan air dalam mulut dan sekadar nak keluarkan air daripada perut kita, itulah nilai tuanku. Besar tak makna? Ini menunjukkan kita faham falsafah puasa macam tu. Maka kalau kita faham betapa nikmatnya kita berbuka, kita dapat minum, kita dapat makan, Allah nikmat. Ada udang galoh ke, ada lobster ke, ada makanan sedap ke, depan kita, kita tak dapat nak makan apa-apa. Kecualilah pada waktu maghrib, datangnya seruan azan, masa tu barulah halal makanan kita. Kalau tak, kita tak dapat apa-apa. Jadinya, ambillah peluang. Pada bulan Ramadan Al-Mubarak ni, bila kita makan, bila kita beribadat, bila kita datangnya Ramadan, kita ibadat dengan betul-betul. Kita puasa dan kita cuba memutukan dan menilaikan ibadat puasa kita ni, biar puasa kita tu sampai kepada satu tahap la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Kenapa disebut la'allakum tattaqun? Kerana itulah natijah yang kita nak cari. Bila kita puasa tak sampai kepada tahap tu, kita tak dapat apa. Ada orang tu dia puasa tapi cakap kasar, mulut, macam-macam. Ada orang tu puasa tapi masih lagi buat amalan yang tak betul. Disebut malam yada kaulazur wal amal bihi falaysa lillahi haja an yada'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatah. Siapa yang tak tinggal cakap keji, bahkan beramal dengannya, maka Allah tak kisah dengan sebab dia tinggal makan, dia tinggal minum dan dia tinggal syahwat. Jadi maknanya orang tu puasa tapi puasa tu tak memberi bekas dalam jiwanya. Orang tu puasa tapi puasa tak sampai tahap. Sebab itu makna puasa ni tuan-tuan, sebahagian ulama telah menafsirkan kepada dua makna. Puasa dalam erti kata tinggal makan minum dan juga syahwat, ini tahap pertama. Dia tak makan, dia tak minum, dia tak bersama isteri dia, dia puasa daripada fajar sampailah maghrib. Ni yang pertama, misal. Tapi dia boleh naik lagi tahap yang kedua bila dia berpuasa, dia selamatkan daripada ucapan-ucapan yang keji, daripada perbuatan-perbuatan yang keji, daripada dia jaga betul-betul. Tuan-tuan, saya pernah tengok orang di Madinah, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok pelik lah apa-apa ni. Ada orang tu, dia selalu duduk semayang, duduk soh tamah depan. Sejam sebelum masuk waktu ada dah congok. Gitulah tiap-tiap waktu. Zikir-zikir, baca Quran sampailah waktu buka, sampailah waktu sembahyang maghrib, sampailah waktu sembahyang tarawih, sampailah waktu selesai tu barulah balik. Ada orang macam tu. Jadi dia isi dengan sepenuh-penuhnya. Jadi kita nak kalau boleh pada bulan Ramadan kita agendakan dalam hidup kita seperti itu.
Sebagai contoh tuan-tuan, pada bulan Ramadan, saya selalu ulangkan, tuan-tuan cuba ambil masa 1 jam saja, 30 minit sebelum Ramadan, sebelum buka puasa, 30 minit selepas buka puasa, masa buka tu 1 jam ni. Kalau kita boleh penuhkan 1 jam ni, kita dapat banyak manfaat. Katakan masuk waktu 7:30, kita balik daripada pejabat, kita pergi singgah bazar Ramadan, kita beli apa yang kita nak, kita sampai rumah pukul 5:30. Kita berehat sekejap, kita suruh anak isteri kita mandi dan kita pun mandi. Pukul 6:30 hampir siap, 6:45 semuanya siap. Pukul 7 kita panggil buat halaqah, dalam keadaan sudah ada wuduk, sudah mandi, sudah dalam keadaan bersiap sedia. 10 minit pertama kita terus lalu ke azan dulu. Azan dulu. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita boleh sediakan masa 1/2 jam sebelum berbuka, kita telah bersiap sedia. Kita ambil masa 10 minit pertama tuan-tuan, dengan keluarga semua, kita baca 3-4 hadis cukup. Baca hadis, ingat hadis Rasulullah SAW. Sebagai contoh hadis buku, hadis 40, sebenarnya ada 50 hadis. Baca setiap hadis. 10 minit kedua kita zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu binnah, alhamdulillah. Baca ayat Quran semua sekali itu 10 minit. 10 minit ketiga kita berdoa. Tuan-tuan, natijahnya akhir Ramadan kita tamat. Kita belajar. Akhir Ramadan kita juga telah banyak zikir. Kita juga banyak doa. Kita khatamkan setiap kali akhir puasa kita dengan acara ilmu. Orang tak buat macam ni. Orang lalai kebanyakan. Dia sibuk dengan ni, nak berehat letih semua. Bila waktu buka, kita ambil masa 20 minit. Daripada 7:30 sampai 7:50. Kemudian, buka umur, adalah seorang dua anak kita batal semayang, ambil semayang. Pukul 8 siap semayang, maghrib. Tapi kalau kita gaya bebas, akhirnya pukul 7:30 baru ibu bapa panggil anak ajak makan, dengan bermalas-malasan tunggu makan. Kemudian makan pula gaya bebas, 7:50 baru siap makan dengan tak terkawal. Lepas tu berebut bilik air pula. Kemudian akhirnya kadang-kadang semayang tak boleh berjemaah dah tu aja. Lebih parah lagi ada yang semayang maghrib 7:20, dekat nak masuk waktu isyak, berterabur keluar. Tapi hak yang pertama tadi sentiasa dapat baik-baik, makin baik ke keluar. Dia 7:20 tu semua pakat nak naik kereta nak pergi masjid pula. Kita hanya susun atur sejam sahaja, 1/2 jam sebelum buka, 1/2 jam selepas buka. Kita akan nampak hasil kebersamaan, kekeluargaan, peribadatan dan seumpamanya boleh berubah saya. Dan inilah yang sebaik-baiknya. Jadi saya rasa sekadar itulah dulu. Kalau ada 1-2 soalan, kita bukalah ada soalan. Silakan. Ada yang nak tanya soalan? Pejabat saya dekat kan sini, di dekat dengan Kompleks Islam Putrajaya, blok di tingkat 5.
Jadi boleh pergilah tanya soalan ustaz-ustaz kita pun ramai dalam tu. Dan kita ada klinik hukum setiap Jumaat 3 atau 5 atau 6 buah masjid yang berlainan. Dan insyaAllah lah kalau ada soalan-soalan kumpul, saya hantar wakil sahabat kita 2-3 orang bukan jawab soalan-soalan, insyaAllah. Dan boleh layari laman web kami www.mufti.wp.gov.my. Laman web ni kita jawab soalan-soalan yang 4 tahun lepas kita punya laman web kita jumlah pengunjung adalah 25,000 orang. Tapi sekarang sudah mencecah 9.9 juta orang. Nak masuk 10 juta. Jadi antara laman web yang teraktif, kita ada Facebook Mufti Wilayah Pustuan, kita ada IG Mufti Wilayah Pustuan, kita ada Twitter Mufti Wilayah Pustuan, kita ada subscribe YouTube, maka kita nak jalankannya. Kita ada bayar dinas. Bayar dinas yang terbaru kita baru cetak tuan-tuan, alhamdulillah tebal, ada 3, iaitu lebih kurang dalam 125 ataupun 130 apa yang kita war-warkan kepada khalayak semua, isu-isu macam-macam yang kita bahaskan. Kita ada isyak fatwa dan seumpamanya. Saya sengaja kempen supaya kita nak masyarakat tahu peranan pejabat mufti, dan pejabat mufti nak turun kepada khalayak. Dan kita amat-amat terbuka tuan-tuan, kita mahu supaya budaya ilmu, mencambahkan ilmu, mengaji, mengkaji dan juga melebar luaskan kefahaman Islam ni, kita sentiasa pupuk dengan sebaik-baiknya. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kerana duduk jauh, jadi letih nak balik pula ni. Aku kau lihaza wa astagfirullah azim alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din alim ta'wil. Allahumma ja'alna min allazina yastami'una qawla fa yattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.